Pemirsa MTV News, dimanapun Anda berada. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, DPRA, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, P3, Dr. Haji Amiruddin Idris, menyerahkan paket Idul Fitri, tahun 1444 Hijriah, kepada warga tidak ada batas, jumlah paket. Masyarakat ramai-ramai hadir langsung ke lokasi pembagian paket Lebaran Idul Fitri. Masyarakat yang hadir kebanyakan perempuan dari berbagai kecamatan dalam Kabupaten Biren, Rabu tanggal 19 April tahun 2023. Reporter MTV News, saat mewawancarai sambil menyerahkan paket Lebaran, ia menyebutkan paket yang diserahkan pada masyarakat yang hadir tidak terkecuali dan tidak terbatas. Semua dapat. Paket yang dibagikan diselingan dengan bantuan paket Idul Fitri anggota DPR RI, Fraksi P3 Aceh 2, Dr. Handes Anwar Idris. Khusus yang berwarna putih, bertulis anggota DPR RI Fraksi P3 Anwar Idris. Paket yang warna hijau berlambang partai yang dicantumkan nama anggota DPRA itu, khusus dari bantuan dari Amiruddin Idris, anggota DPRA Fraksi P3 Dapil Kabupaten Biren. Penyerahan paket Idul Fitri dikawal langsung oleh Ketua DPC P3 Kabupaten Biren, Tungku Ataila Saleh, dan sejumlah struktural pengurus P3 di 17 kecamatan dalam Kabupaten Biren. Dari Biren, Mawardi melaporkan.